Commander Flight 2007, clear for takeoff. When soaring through the skies at incredible speeds, Indonesian Air Force pilots subject to immense physical stress called G-force. Apa sih gaya G itu ya? Kalau kita menerima gaya G9 saja, ibaratkan mungkin berat saya itu 80 atau 90 kilo, ya tinggal dikalikan 9. Berarti saya harus menopang kepala saya, tangan saya itu 9 kali lipat dari yang biasanya kita laksanakan setiap hari di daratan ini gitu. Jadi ya memang harus dipersiapkan dengan baik, khususnya fisik terutama ya. Meet Captain Fulgentius Dio, an F-16 pilot who routinely flies with a speed of up above 1,000 km per hour. The resulting force typically results in blood pooling in the lower parts of his body. He has to employ a special technique to prevent G-induced loss of consciousness, or G-lock. Pertama adalah mengencangkan semua otot. Mengencangkan semua otot, itu harapannya nanti dengan kencangnya semua otot itu akan menyumbat saluran-saluran darah yang nantinya akan turun ke kaki semua apabila kita menerima high G. Karena kan dengan posisi kita normal G saja, darah sudah dipompa oleh jantung. Apabila kita menerima sampai dengan 8-9 G, jantung akan cukup berat untuk memompa darah ini untuk menuju ke otak untuk menyadarkan kita. Sehingga harapannya dengan kita mengencangkan semua otot itu, otot di leher, di lengan, badan, sampai di paha, sampai di kaki itu, darah itu nggak akan langsung turun secara drastis menuju ke kaki. Karena kalau darah akan turun semua ke kaki, itu akan menurunkan kesadaran kita. G-force is not only experienced by fighter pilots, but also by aerobatic teams, including the Air Force's very own Jupiter. In performing their maneuvers, Jupiter team pilots has a different way to curb the force, says flight team leader, Lieutenant Colonel Ferdian Habibi. Sebenarnya di pesawat tempur itu dibekali oleh namanya anti-G suit ya, atau pakaian yang digunakan di kaki atau di paha itu mengurangi sekitar 1,5 G dari efek dari G-force. Namun untuk Jupiter Aerobatic Team, kita kebetulan di pesawat ini tidak dibekali, sehingga apabila seorang pilot terpapar 3 atau 4 G, yaitu benar 3-4 G. Jadi tidak ada pengurangan 1,5 yang apabila kita menggunakan anti-G suit. Tapi sebenarnya ada alat untuk mengurangi efek dari gaya G tersebut di badan. In their KT-1 Wongbi trainers, Jupiter pilots fly with a speed of up to 500 km per hour while performing AGSM or anti-G strain maneuver. Kita harus melaksanakan AGSM namanya, anti-G strain maneuver. Yaitu dia menahan selama 3 second, kemudian melepas nafasnya. Menahan nafas 3 second dan mengencangkan otot leher dan perut, kemudian melepas setelah 3 second, seperti itu. Above those techniques, technological advancements also plays an important role. Sitting position has been credited with reducing G-force. Oke, jadi salah satu keunggulan dari pesawat F-16 ini adalah dapat menahan sedikit gaya G dengan posisi duduk. Ya, jadi posisi duduk pesawat F-16 ini kurang lebih ada 30 degrees seat-nya, jadi itu cukup membantu mengurangi gaya G yang diterima oleh penerbang sendiri. Di sisi lain, kita juga harus menggunakan namanya G-suit, ya, alat bantu untuk menahan atau mengurangi G yang diterima oleh penerbang. Itu kurang lebih 1-1,5. Itu apabila kita menerima 9 G, ya kurang lebih sudah berkurang 1 dari G-suit dan berkurang 1 dari posisi dari duduknya itu, sehingga yang kita terima paling hanya 7. The key to a safe high altitude performance is also the coordination with ground crew. Not to mention maintaining personal fitness. Kaki nempel, itu kan ketika naik. 1, 2, 3, naik.
Saya biasanya sebelum terbang itu harus sarapan dulu. Kemudian sebelum melaksanakan briefing, kita melaksanakan cek kesehatan, bagaimana tensi, kemudian denyut nadi. Kalau sudah dinyatakan fit oleh dokter, baru kita melaksanakan penerbangan. Jadi sebelum penerbangan, seorang pilot harus benar-benar mengecek kondisi pesawat, walaupun sebelumnya sudah dicek oleh ground crew ya, sama bapak-bapak teknisi, namun tetap harus kita sebagai pilot juga harus mengkonfirmasi pengerjaan yang dilakukan oleh para teknisi. Apakah ada kebocoran ataupun part-part yang tidak seharusnya. It's the combination of coordination, technology, and physical conditioning that enables these pilots to perform breathtaking aerial maneuvers. Terbang aerobatik, menurut saya terbang seni dalam penerbangan, di mana penggabungan antara kemampuan terbang dan pengetahuan di bidang penerbangan, di mana penerbangan itu dilakukan harus mengutamakan kebersamaan di situ, karena yang dilihat adalah keindahan. Dibutuhkan ketenangan, emosi, kemudian mengontrol dan tetap loyalitas terhadap leader pada saat itu. Sehingga itu merupakan cerminan kemampuan para penerbang-penerbang TNI AU kita dalam bermanuver, menerbangkan pesawat, berformasi, melakukan aerobatik dalam bentuk formasi. Dan itu merupakan gambaran di mana di masa damai ini dapat disaksikan oleh khalayak umum, kemampuan tempur kita dapat diperhitungkan di kancah internasional. Pesawat ini terus terang di pada saat dia terbang kecepatannya sangat tinggi. Jadi apapun yang terjadi di atas satu kesalahan itu dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Izin bagus, sir. All area check, clear, start, go, ready. Area clear, ready, sir. Starting now.